I want. Bro, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. I can't. Gila, Indonesia cantik banget sih. Oh my God. Kamar kita mau kayak gitu. Baru pertama kali menginjakan kaki di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sudah membuat baby Sabina yang tengah menghabiskan liburan bersama keluarga selama 3 hari, langsung jatuh cinta pada lukisan alam ciptaan Sang Maha Esa. Di hari pertama, wanita yang baru saja merayakan ulang tahun ke-18 itu terlihat tak ingin kehilangan waktu. Menikmati sunset di tengah laut menuju Pulau Kalong menjadi tujuan pertama, melihat ribuan kelelawar terbang dari sarang yang terbang berhamburan ke berbagai penjuru. Membentuk pemandangan indah di langit senja. Kita mulai jalan melihat sunset. Oh, so nice. Pulau Kelor, oh ini. Ah, lihat dong, mau sunset. Oh, mau lihat sunsetnya. Sumpah matahari terbenam ya. Bagus banget. Ini benar aslinya lebih bagus daripada yang tadi. Karena mereka lagi mau nyari makan dan mereka memang keluarnya kalau misalnya udah gelap. Banyak banget tuh. Iya, karena mereka keluar setiap habis sunset gitu. Panorama Labuan Bajo tak henti-hentinya membuat baby berdecak kagum. Untuk itu, di hari kedua liburannya ini, semua destinasi wisata yang wajib dikunjungi akan disambangi wanita kelahiran Aceh itu. Mulai dari mendaki puncak Pulau Padar, mengunjungi Pink Beach, hingga menginjakan kaki di Pulau Komodo. Lantas, seperti apa keseruannya selama di Labuan Bajo? Berikut videonya. Cuaca hari ini bagus banget. Ikan. Seneng deh, aku tuh pengen banget emang ke Pink Beach-nya. Hari ini bener-bener bakal explore semuanya sampai nanti sore. Cia! Beneran muncul, tapi jauh sih dia. Tapi ada. Kita udah nyampe di Pulau Padar. Kita bakal naik ke atas sana. Bakal naik lagi ke atas. Semangat banget. Baru di sini guys, belum di atas.
Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, adalah mengunjungi Pink Beach, destinasi pantai yang menjadi impian Baby untuk dikunjungi. Alhasil, tak heran bila wajah Baby terlihat begitu bahagia saat melihat Pink Beach untuk pertama kalinya. Sudah di Pink Beach ya. Semua ini hasilnya lebih bagus daripada yang kalian bisa lihat di sini. Puas bermain di Pink Beach, Pulau Komodo menjadi tujuan berikutnya yang tak mungkin ia lewatkan. Mengingat ini merupakan tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur di Labuan Bajo. Sekarang kita nyampe di Pulau Komodo, aku rambutnya udah yang kayak agak bener gitu. Karena tadi kita berenang kan, gak ngeringin atau segala macam ya. Be here, I think this is last. Hi! Hi Kitty! Ma, teman kita dulu tau, Mam. Dimatai. Gak gigit kan, kalau gak gigit sama apa. Teman kita dimatai. Itu bawang, barang bawaan ada. Iya, ntar diambil. Ada teman-temannya, hai hai. Mereka menyambut kita. Selamat datang. Ada kayak 1400 doang di sini. Mereka tuh kayak lucu banget. Ya, jantannya 50 tahun, yang betulannya tuh sampai 35 tahun ya? 30 tahunan. Sebagai penutup keseruan liburan di hari terakhir, Baby bersama kakak dan sang adik masih menyempatkan waktu untuk bermain kayak. Sesuatu hal yang jarang mereka temui. Kita mau main ini, namanya kalau soal kayak masih. Diambilin topi sama abang, terus dia juga lagi pakai. Iya, kan jadi pakesan blok terus nggak bisa taruh di mana topinya. Iya, nggak apa-apa, kita kok. Tapi ini kita harus nungguin Caca dulu lagi fotoin mama di ujung sana. Ada depan atau ke depan? Serah deh, choose. Ada belakang. Oke. Let's go! Kicha. Hello. Let's go. Jalan lagi kita. Oh, bawahnya. Bahagia itu walaupun cuma 3 hari doang. Semoga semua sehat-sehat, bisa pulang, gak bawa virus, amit-amit. Terima kasih sudah menonton.